Assalamualaikum, balik lagi sama Pilot Kriting guys. Kali ini kita mau tes lagi level 0. Jadi ini level dimana kalian belum pernah main drone, jadi lebih aman, lebih mudah diterbangkan. Dalam paketnya ini remote, drone, belum ada kamera ya, karena masih belajar maju mundur, kiri kanan, atas bawah. Jadi masih sangat awam dulu. Terus ada dalam paket baterai dan chargernya. Oke, kita coba tes dulu sebelum dikirim satu per satu ya. Kita cek untuk chargernya. Ini chargernya karena tadinya ada yang buat lipo, tapi ini yang LiHV ya, lebih besar ampernya guys. Oke, nah ini ke kanan, yang ini ke sebelah kiri. Oke, sekarang kita coba colokin aja baterainya. Ini belum dicas ya, jadi tinggal colokin aja ke sini. Ngikutin ada ininya, pentilannya tuh ya. Kalau dia ngecas nyala, nanti kalau dia penuh bakalan mati guys. Oke, kita cabut lagi, nanti dia akan mati. Oke, dicas kurang lebih 1 jam ya, sampai dia mati aja. Oke, kita langsung masukin lagi. Baterai udah bagus, bisa ngecas, chargernya juga udah nyala. Sekarang kita tes si remote-nya. Oke, remote-nya ini altitude hold, jadi dia di center semua ininya nih, sticknya, stick kiri. Jadi stick kiri ini buat nanti muter ke kiri ya, ini ke kanan. Ini buat ngegas nih, gas naik. Ini buat turun, oke. Dan nanti ini down-nya stabil ya guys ya, diem gini kalau misalnya kita nggak mencet apa-apa. Ini buat speed, nanti ada kecepatannya, 1, 2, 3 ya, nanti bisa kita tes aja. Terus ini headless mode, jadi nggak ada orientasi. Ini nggak perlu dimainin karena kita mau mainan FPV, nggak perlu pakai headless mode. Terus buat lucu-lucuan di sini ada LED guys, nanti kita tes aja LED-nya. Terus ini power, pencet yang lama. Ini trim, maju mundur kiri kanan ya. Oke, segitu aja. Nanti dalam paket ada gratis baterai ini juga ya, jadi langsung main aja udah nyampe, nggak perlu lagi beli-beli ke Indomaret, Alfamart. Oke, langsung aja kita nyalain drone-nya. Kalau kita pakai baterai yang ini dulu. Jadi udah dicas, baterai yang LiHV juga bisa. Kita masukin aja baterainya ke sini. Nanti pas sama ini ya. Tempat baterainya itu pas sama baterai yang ini. Ini pakai yang tipe stick. Sekarang kita colokin aja dulu. Jangan sampai kebalik ininya ya, guys ya. Oke, setelah kita colokin, kita buat di tengah-tengah baterainya. Nah, dia akan kedap-kedip, nunggu di binding. Kita pencet yang lama. Nah, dia langsung kedip cepat. Kita kokang atas, bawah. Nah, dia udah bisa terbang nih. Ini buat ganti tadi warna ya guys ya. Nah, ini ganti warna nih. Nah, itu speed 2, speed 3, 1. Nah, itu speed 1. Udah, nanti kalau baterainya habis nih, dia bakalan bunyi guys, remote-nya. Itu yang hebatnya. Oke, nggak perlu kita lama-lama lagi, nanti kita langsung pencet naik ini ya ke atas, ses dia langsung naik drone-nya. Ayo kita langsung tes terbang aja guys. Jadi sebelum terbang pastiin disimpan di tempat yang datar, lalu kita kalibrasi ya ke bawah terus ke kanan. Nah, kalau udah kedap-kedip berarti dia udah kalibrasi, tinggal pilih warnanya mau apa. Oke, langsung cek terbang aja.